Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahil 'alamin. Para kekasih Allah, para pecinta yang telah melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di Masjid Al-Mukhlisin Bandar Rejo, mudah-mudahan kita tergolong orang mukhlisin, mudah-mudahan tergolong orang mukhlisin yang ikhlas. Dalam Quran disebut orang ikhlas itu ciri-cirinya tidak dapat diganggu oleh iblis. Banyak ayat dalam Quran menyorot tentang permusuhan antara iblis dengan anak Adam. Iblis meminta kepada Allah untuk menyesatkan anak Adam semuanya. Allah menyatakan, menjelaskan, silakan katanya. Tapi yang ikhlas itu kamu tidak akan dapat mengacaunya, memperdayakannya. Contohnya ayat 40 ya dalam surah Al-Hijr, juz 14, halaman 264. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di sini mukhlasin. Mukhlasin itu orang yang dijaga Allah, orang yang ikhlas lah. Ciri-cirinya apa? Orang ikhlas, kalau benar-benar dia ikhlas, tahu dia ikhlas, tidak mampu iblis mengacaunya. Kalau selainnya, itu dipermainkan iblis saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik. Kita mau ambil satu ayat di antara 30 ayat surah Sajadah yang dibaca salat tadi. Semuanya 30 ayat, kita ambil satu saja, ayat 22, halaman 417, juz ke-21. Apa ayatnya? Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ini pahitnya kalau orang menjauh daripada zikrullah. Kalau menjauh daripada Al-Quran. Kalau jauh daripada tazkirah. Waman azlam. Orang yang paling jahat. Ini manusia yang paling jahat nih. Ini cerita yang paling manusia yang paling jelek ya. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Orang yang paling jahat dalam hidup ini. Dzukira bi ayati rabbih. Diberi tazkirah, dibacakan Quran, diterangkan Al-Quran. Summa a'rada anha. Tidak mau dia. Tidak peduli dia. Quran ini untuk dia. Quran ini untuk umat manusia. Quran ini untuk umat beriman. Dikasih sama dia. Summa a'rada anha. Lari dia. Tidak mau mendengar tazkirah. Ini bahaya. Tidak mau mendengar tazkirah. Apa risikonya? Inna minal mujrimina muntaqimun. Orang itu tergolong mujrimin, penjahat. Yang tidak mau mendengar tazkirah tergolong penjahat. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami akan menindak dengan keras para penjahat itu, kata Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahaya kalau tidak mau mendengar tazkirah. Dalam ayat lain, dalam surah lain ada keterangannya dengan jelas apa di antara risiko pahit yang akan dihadapi oleh mereka yang tidak mau mendengar tazkirah. Na'udzubillah. Ayat ini selalu dibacakan oleh ustaz-ustaz kita, oleh penceramah kita, terdapat dalam surah Taha juz 16 ayat 124. Ini akibat lari dari tazkirah.
lari daripada peringatan, lari daripada zikrullah. Apa katanya di sini? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang lari, berpaling, tidak mau diberi peringatan, tidak mau mendengar kalamullah, a'rada. Tadi sana juga a'rada juga dalam surah sajadah, a'rada. A'rada itu kalau asal maknanya berpaling, artinya tidak mau dia. Dia tidak tahu menahu tentang Al-Quran. La ilaha illallah. Di sini dibilang apa? Fa inna lahu ma'isyatan dangka. Allah akan jadikan kehidupannya susah. Susah. Lari dari Allah, kehidupan Anda akan susah. Tidak akan diurus Allah Anda. Macam mana supaya kehidupan kita diurus Allah? Sehat sakit kita diurus Allah, hidup mati kita diurus Allah. Dekati Allah, dekati zikrullah, dekati Al-Quran. Mesti ada masa bersama Al-Quran. Kalau 24 jam tidak ada masa bersama Al-Quran, jangan-jangan nanti tergolong ke dalam golongan orang yang lari dari Al-Quran. Akibatnya apa? Ma'isyatan dangka, kehidupan yang susah. Walaupun ada duit, susah perasaannya. Walaupun ada duit, gelisah dia. Tidak pernah cukup, tidak pernah tenang. Apalagi tidak ada duit. La ilaha illallah. Itu di dunia. Kemudian nanti di ngeri pembalasan, wa nahsyurhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari berbangkit, orangnya jadi tuna netra. A'ma, buta, tuna netra. Di padang mahsyar nanti yang lari pada Al-Quran ini, nanti tidak ada matanya. Orang itu saat berhimpun di sana, di negeri pembalasan, menanya Allah. Mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ayat 125 ya. Ayat 125 lanjutan pada ayat tadi surah Thaha. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, dulu saya mata saya baik. Kenapa sekarang tidak ada mata saya? Dijawab oleh ayat sesudahnya. Kenapa orang itu tidak ada mata nanti di sana? Diterangkan di sini. Qala kadzalika. Begitulah. Sungguni madah ni bahasa Mandailingna. Sungguni madongan ninya. Kadzalik, demikianlah. Atat ka ayatuna fanasitaha. Ada ayat kalamullah, kamu melupakan kalamullah. Kamu melupakan Al-Qur'an. Lupa kasih mata. Karena lupa Al-Quran dulu, sekarang lupa kasih mata. Lupa lawan lupa. Atat ke ayatuna fanasitaha. Ada Quran di rumah tidak dibaca. Ada di masjid tidak dipegang. Ini tidak dipelajari. Kalau baca saja tak cukup ya. Kita mesti belajar. Fanasitaha. Kamu melupakan Al-Quran dulu. Merupakan ayat Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini pun terlupa pasang mata. Terlupa kasih mata. Lupa awannya lupa. Subhanallah. Ini dalam surah Thaha. Ada lagi dalam surah lain? Kita lihat surah apa namanya? Az-Zukhruf namanya. Dalam surah Zukhruf apa ceritanya? Ini halaman 492 surah Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'syu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana. Siapa yang mengabaikan kalamullah, di sini disebut dzikrur rahman, dzikrullah, tidak mau berzikir, tidak mau bersama Al-Quran, tidak ada menyisih masanya dengan Al-Quran. 24 jam, 5 menit, 10 menit tidak ada bersama Al-Quran. Di mana Anda? Mau ke mana Anda? Wa man ya'syu an dzikrir rahman, siapa yang melengahkan diri, mengabaikan zikrullah, mengabaikan Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitana. Allah akan beri untuknya syaitan yang akan menyesatkannya. Karena jauh dari Al-Qur'an, malaikat lari. Syaitan datang. Allah kasih prioritas untuk dia.
fasilitas untuk dia. Setan, ini untukmu. Tidak mau Quran, ini setan untukmu. Inilah ketentuan Allah, ketentuan Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran, hidupnya bersama syaitan. La ilaha illallah. Solatnya bagian syaitan. Hidupnya bagian syaitan. Ada dalam ayat lain nanti dalam surah Isra, rumahnya milik syaitan, kendaraannya milik syaitan, anak cucunya anak syaitan. Ada dalam surah Al-Isra. Istrinya, suaminya bagian syaitan. Nuqayyid lahu syaitana. Orang ini akan dilantik syaitan untuk mengacaukan kehidupannya. Fahuwa lahu qarin. Syaitan itulah teman akrabnya. Dia berteman akrab dengan musuh. La ilaha illallah. Teman akrabnya musuh. Jangan ke masjid, jangan ke masjid. Tidak pergi dia ke masjid. Jangan dengar azan, jangan sahut azan. Tidak terdengar azan, tidak tersahut azan. La ilaha illallah. Jangan pegang Al-Quran. Tidak ada masa bersama Al-Quran. Jangan tambah ilmu. Iblis ini yang paling susahnya kalau orang itu bertambah ilmunya. Yang paling ditakuti iblis, kalau orang itu menambah ilmu, ini susah nanti ini kata iblis. Lalu dihalanginya orang itu dari ilmu. Tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau duduk di halaqah ilmiah. Tidak mau curhat, tidak mau bincang, tidak mau konsultasi. Fahuwa lahu qarin. Teman setianya musuh asyaitan. Jelas ya. Nanti lihatlah Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'syu an dzikir rahmani nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa yang mengabaikan kalamullah, tidak ada agendanya, tidak ada programnya bersama kalamullah, untuk diri tak ada, untuk istri pun tidak ada. Untuk anak-anak, patutnya suami istri duduk di rumah, baca Quran. Satu halaman satu hari, dua halaman satu hari. Dilihat apa pelajaran yang diambil. Atau pilih ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu tentang kekeluargaan, tentang kesyaitanan, keiblisan, kemalaikatan. Ini orang yang bertemankan musuh. Fahuwa lahu qarin. Qarin itu teman setia. Dia berteman setia dengan musuh. Apalagi kalau teman setianya musuh, mungkin 12 bulan setahun tidak pernah datang sembahyang subuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena yang mengelolanya, yang memanage kehidupannya musuh. Apa gejala-gejalanya? Wa innahum ayat 37, wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Setan yang menjadi partner orang tadi, yang menjadi membernya, teman akrabnya, menghalangnya dari jalan yang baik. Macam yang dibilang tadi, jangan baca Quran, jangan baca bahan-bahan yang bermanfaat, jangan dekati ulama, jangan dekati orang saleh, jangan dekati guru, jangan dekati buya, jangan ada buya di hati Anda ya. Orang yang baik itu di mana ada buya bertempat di hatinya. Di mana ada buya bertempat di hatinya. Banyak orang Minang duduk surang basampi, duduk basamo lapang. Mengerti ke orang kita? Kalau dia sendirian sempit pikirannya. Kalau dia bersama orang alim lapang perasaannya. Duduk basamo sampi, sampi itu sempit. Duduk sendiri sempit. Duduk basamo, duduk ramai lapang. Kalau ramai temannya, ramai buaya yang dia kenali, lapang kehidupannya. Duduk sendiri, sempit. Duduk basamo, lapang. Nanti kasih saya bahasa Jawanya ya. Ini bahasa Minang nih. Baik. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Syaitan inilah yang mengelola, yang mengatur kehidupannya. Memesongkan, menghalanginya dari jalan yang betul. Yang paling susah, wayah sabuna annahum muhtadun. Ini susah ini. Wayah sabuna annahum muhtadun. Dia tidak nampak kelemahan dirinya.
Dia nampak kebaikannya saja. Kebaikan menurut dia. Dia kira dirinya okay. Everything okay, semuanya okay. Padahal KO. Padahal tidak ada yang okay. Tapi dia rasa dirinya okay. Okay. Padahal KO. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia merasa dirinya okay. Semuanya segala-galanya beres. Tapi tidak ada yang beres. La ilaha illallah. Ini pahit nih. Yang senang orang yang tahu dirinya tidak okay. Banyak yang tak beres dalam kehidupannya, tahu dia memperbaikinya. Ini tidak. Dia rasa dirinya okay. Rumah ada, mobil ada, income ada, penghasilan ada. Untuk apa sibuk-sibuk saya? Pahit ini ya. Ayat berapa tadi? Ayat 37 surah Az-Zukhruf. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia merasa dirinya tidak ada yang bermasalah. Padahal berbalut masalah, diselimuti masalah, tapi tidak nampak masalahnya. Kenapa? Matanya dikelabui iblis. La ilaha illallah. Nah, tengok ayat yang menyatakan orang itu kehidupannya dikelola iblis, keluarganya, harta bendanya dikontrol oleh iblis. La ilaha illallah. Surah Al-Isra. Surah Isra ayat 64 halaman 288. Katanya di sini apa? Wasyarikhum fil amwal. Sharinglah, share. Berkongsilah dengan anak Adam itu tentang mengurus hartanya. Kebunnya kebun iblis, mobilnya mobil iblis, rumahnya rumah iblis, duitnya duit iblis. La ilaha illallah. Latih mencari pitih iblis nama dapat. Ba'a jadinya tu. Wasyarikum fil amwal. Sharinglah, berkongsilah mengurus harta mereka. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat, tidak ada infak, tidak ada. La ilaha illallah. Wal aulad, anaknya juga. Anak iblis, menantu iblis, cucu iblis. La ilaha illallah. Ada dalam Quran ya. Wa'iduhum, dan taburlah janji-janji yang enak, yang indah di dalam kehidupan mereka. Janjikan janji yang baik-baik. Begitulah ya. Jadi perlu kita pikirkan ayat apa tadi? Ayat surah Sajadah tadi. Berapa nomornya tadi? 22 ya. Ayat 22. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Orang yang paling jahat, orang yang tidak mau diberi tazkirah, lari dia. Kata Allah, kami akan menindaknya dengan cara yang kejam. Kehidupannya akan dikelola oleh iblis, akan dikontrol oleh iblis. La ilaha illallah. Manusia ini ada dua saja ya. Ada orang yang dikawal malaikat, dijaga Allah, maka senang berbuat taat. Dia memikirkan ketaatan, dia memikirkan keagamaan. Dunia dipikirkan juga. Dalam Quran disebut, siapa yang memikirkan akhirat, dunia akhirat dapat. Siapa yang memikirkan dunia, mungkin dapat dunia, mungkin tidak dapat. Ada orang yang kadang mati-matian mikirin dunia, dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Si kuah capeh, si kuah capang, si kuah lapeh, si kuah tabang. Oi, oi, malang dan juo. Tidak ada yang dapat. Seko capek, seko capang, seko lapeh, seko tab. Dunia lepas, akhirat terbang. La ilaha illallah. Allah menjamin, Nabi Muhammad menjamin, siapa yang mengejar akhirat, insyaallah dunia akhirnya akan diurus Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna. وأثرنا ولا تؤثر علينا وأضنا وارضعنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث يا رحمن يا رحيم يا الله pimpinlah kehidupan kami ini ya Allah. Berilah kami tuntunan yang lengkap dalam kehidupan kami ini agar kami tidak sia-sia ya Allah.
agar kehidupan kami tetap bersama-Mu ya Allah, tetap bersama malaikat ya Allah, tetap bersama orang yang saleh ya Allah, tetap dalam ketaatan ya Allah. Hindarilah kami daripada godaan dan gangguan setan, apalagi nanti sudah Ramadan sudah berakhir ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, ajarlah kami. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.